I'd like to take this opportunity to congratulate the J-PAL team for their efforts in launching the new Inclusive Financial Innovation Initiative with the support of the Bill and Melinda Gates Foundation, and for sharing their research and hosting this interesting and important discussion today. The Australian Government is pleased to support Indonesia in developing comprehensive financial inclusion policies to ensure that the most vulnerable groups, particularly women, children, and people with disabilities, are not left behind. I hope the discussion today can foster ongoing cooperation and dialogue around the role of digital financial services and e-commerce in advancing financial inclusion. Terima kasih. Terima kasih, Krista. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Alison Duncan, Ibu Ida Rumonda, Ibu Simon Chener, Bapak Jauhari Sitorus, Bapak Riki Satria, Bapak Arya Gadu, serta Ibu Bapak hadirin sekalian yang saya hormati. Selamat datang kami ucapkan dalam acara peluncuran laporan dan learning kolaboratif dengan topik menuju teknologi layanan keuangan inklusif, layanan keuangan yang inklusif di Indonesia. Sejak didirikannya pada tahun 2013 dengan dukungan pemerintah Australia, JPALSEA di bawah LPM FEB UI selalu berupaya untuk mendukung pemerintah Indonesia untuk membuat kebijakan berdasarkan bukti ilmiah. Seiring perkembangan dengan teknologi khususnya di bidang finansial, diperlukan upaya yang besar untuk menjamin kelompok yang termarginalkan juga dapat menikmati dampaknya, termasuk di dalamnya perempuan dan masyarakat miskin. Untuk mencapai hal ini, JPALSEA didukung oleh Bill and Melinda Gates Foundation meluncurkan Inclusive Financial Innovation Initiative atau yang disingkat dengan IFI. Melalui IFI, kami berupaya untuk mendukung kebijakan di bidang inklusi keuangan melalui bukti ilmiah. Ibu Bapak yang saya hormati, melalui inisiatif ini, kami berharap dapat semakin meningkatkan peran dalam mendukung pemerintah, khususnya di bidang inklusi keuangan. Adapun kegiatan utama IFI terdiri dari tiga pilar utama, yakni yang pertama, dukungan teknis untuk perumusan kebijakan, lalu yang kedua adalah diskusi pembelajaran kolaboratif atau yang disebut dengan learning collaboration, dan yang ketiga adalah kolaborasi research. Kami berharap dengan adanya ketiga pilar ini, maka dapat terjadi sinergi yang harmonis antara pemangku kebijakan, lembaga, sektor swasta, dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang inklusif keuangan. Ibu Bapak yang berbahagia, pada hari ini kami akan membagikan temuan yang diperoleh dari studi literatur, analisa data, dan wawancara, sehingga dalam laporan akan menggarisbawahi tentang tantangan yang dihadapi oleh layanan keuangan digital. Kemudian, menjawab pertanyaan mengapa pertumbuhan layanan keuangan digital dan e-commerce dan pertumbuhan kepemilikan smartphone belum dimanfaatkan secara optimal semua orang, khususnya masyarakat pedesaan. Presentasi yang akan hadirin sekalian saksikan juga akan mengidentifikasi perbukti ilmiah yang dapat membantu para pemangku kebijakan dan praktisi industri untuk menentukan program dan kebijakan dalam rangka inklusivitas ekosistem layanan jasa keuangan maupun e-commerce di Indonesia. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan dari saya, dan apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini, sebelumnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, terima kasih untuk para pembicara dan discussion. Secara khusus, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Jauhari Sitorus dan Bapak Rifki Akbari dari Sekretariat DNKI atas dukungannya terhadap inisiatif selama ini, sehingga pelaksanaan acara ini dapat terselenggara dengan baik. Semoga Ibu Bapak dapat menemukan manfaat dari penyelenggaraan acara diskusi hari ini. Mari kita wujudkan inklusi keuangan Indonesia. Terima kasih. Ibu Lina Marliani, terima kasih banyak atas pesan sambutannya.
Selanjutnya, kami menyambut yang terhormat Bapak Jauhari Sitorus, Head of Project Management Office, Dewan Nasional Keuangan Inklusif, untuk menyampaikan pidato pembukanya. Kami persilakan kepada Bapak Jauhari Sitorus. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Saya ingin memulai dengan menyampaikan permohonan maaf karena sekiranya Bapak Deputi Koordinasi Bidang Makroekonomi dan Keuangan, Bapak Iskandar Semorangkir, akan memberikan sambutan ini. Namun karena mendadak beliau harus menghadiri suatu pertemuan yang penting, beliau meminta saya untuk mewakili memberikan sambutan kunci pada pagi hari ini. Saya yakin ini tidak mengurangi arti pentingnya acara ini, dan yang pasti tidak mengurangi dukungan beliau terhadap inisiatif dari JPAL yang akan kita luncurkan pada pagi hari ini. Baik, saya akan mulai. Yang saya hormati Ibu Alison Duncan, Minister Counselor for Economic Investment and Infrastructure di Kedutaan Besar Australia di Jakarta, Ibu Lina Marliani, Executive Director dari JPAL Southeast Asia, Ibu Simone Scanner dari University of Southern California, para narasumber dan moderator pada diskusi pagi ini, ada Ibu Ida Rumondang dari OJK, Pak Riki Satria dari Bank Indonesia, dan Pak Arya Galuh dari University of Arkansas, Bapak-Ibu perwakilan dari OJK, Bank Indonesia, kementerian dan lembaga, serta anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu, Ibu Bapak perwakilan dari Mitra Pembangunan, dan juga seluruh undangan hadirin serta yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pagi ini kita masih diberikan karunia berupa kondisi kesehatan yang baik di tengah masa pandemi COVID-19 ini, sehingga kita dapat hadir bersama pada acara peluncuran Inclusive Financial Innovation Initiative di hari Jumat 16 Oktober tahun 2020 ini. Sungguh suatu kebahagiaan bagi kami untuk dapat menyampaikan sambutan pada kesempatan yang baik ini. Saya ingin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, terutama kepada Bank Indonesia, OJK, dan juga seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif. Dan secara khusus, saya mengucapkan selamat kepada JPAL yang telah menyusun white paper bertajuk Toward Inclusive Digital Finance di Indonesia, yang juga akan diluncurkan pada kesempatan pagi ini, sekaligus sebagai simbol peluncuran Inclusive Financial Innovation Initiative secara resmi di Indonesia. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, seperti telah kita ketahui bersama, pandemi COVID-19 tengah melanda seluruh dunia, yang pada awalnya merupakan krisis kesehatan, kemudian memberikan dampak negatif yang luas dan masif pada perekonomian global dan juga perekonomian nasional. Ekonomi global telah mengalami gangguan akibat penerapan lockdown sebagai respon penanganan pandemi COVID-19. Hal ini memicu perlambatan ekonomi dan memberikan tekanan negatif yang juga berdampak pada penciptaan lapangan kerja dan turunnya kesejahteraan masyarakat. Beberapa lembaga internasional telah memproyeksikan bahwa ekonomi global di tahun 2020 ini akan mengalami kontraksi di kisaran -4.9% sampai dengan -7.6%. Kontraksi ekonomi akan secara bersamaan dan telah dirasakan oleh mayoritas negara berkembang, termasuk tentu saja di Indonesia. Pada triwulan 2 tahun 2020, pandemi COVID-19 telah menekan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengalami kontraksi sebesar 5.32% year on year.
Penurunan ini adalah dampak langsung dari menurunnya aktivitas sosial ekonomi masyarakat sebagai konsekuensi dari pembatasan mobilitas dan implementasi dari protokol pembatasan sosial yang dimandatkan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 secara lebih luas. Data BPS menunjukkan tekanan terjadi pada 10 provinsi penyumbang PDB terbesar di sisi pengeluaran maupun di sektoral, dan ini yang menyebabkan ekonomi secara nasional mengalami kontraksi. Upaya pemulihan pasca pandemi sangat bergantung pada keberhasilan pemerintah di negara-negara dalam mengelola dampak ekonomi dan kesehatan yang timbul baik secara jangka pendek maupun dalam jangka menengah. Hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah Indonesia optimis bahwa perekonomian Indonesia dapat kembali tumbuh dan penyebaran COVID-19 dapat ditekan. Dalam rangka mengatasi dampak pandemi COVID-19, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan yang terintegrasi dalam program pemulihan ekonomi nasional atau dikenal dengan nama PEN. Untuk implementasi program pemulihan ekonomi nasional tersebut, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar 695,2 triliun pada tahun 2020. Dan program prioritas ini juga akan dilanjutkan di tahun 2021 dengan anggaran sebesar 356,5 triliun yang meliputi 7 kebijakan utama, meliputi kesehatan, bantuan sosial, padat karya, relaksasi peraturan, restrukturisasi pinjaman untuk usaha mikro, kecil, penempatan dana, penjaminan kredit, dan transformasi ekonomi secara lebih luas. Sektor keuangan memiliki peran yang sangat krusial dalam upaya pemulihan pandemi COVID-19. Peran perbankan maupun lembaga keuangan non-bank diperlukan terutama untuk membantu penyaluran kredit dan penyediaan likuiditas bagi badan usaha maupun individu yang mengalami tekanan ekonomi serta sebagai penyedia layanan pendukung atas aktivitas ekonomi yang mulai bertransisi ke dunia digital. Hal ini juga meningkatkan urgensi untuk mengakselerasi inklusi keuangan di Indonesia, terutama kepada masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan masyarakat yang tinggal di pedesaan yang bahkan sebelum pandemi memang belum terlayani oleh layanan jasa keuangan formal. Selain dapat memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui akses terhadap kredit, layanan dan produk keuangan juga berpotensi membantu masyarakat untuk memberikan perlindungan dari berbagai goncangan ekonomi termasuk pada saat pandemi seperti ini melalui produk-produk keuangan seperti asuransi, investasi, bahkan tabungan. Secara umum saya dapat garis bawahi bahwa terdapat hubungan yang kuat dan erat antara program ekonomi, program pemulihan ekonomi nasional dengan upaya untuk mengakselerasi keuangan inklusif di Indonesia. Program PEN telah mendorong keuangan inklusif lebih cepat lagi, khususnya dalam 3 hal. Yang pertama adalah program pemulihan ekonomi nasional telah menambah kepemilikan rekening dengan perluasan program bansos seperti program keluarga harapan atau PKH, penyaluran kredit usaha rakyat atau KUR, dan juga dalam program kartu prakerja. Yang kedua, program PEN juga menambah use case dari rekening sehingga meningkatkan penggunaan rekening, misalkan dalam contohnya program kartu prakerja, bantuan subsidi upah, dan banpres produktif. Dan yang ketiga, yang terakhir, telah terjadi juga perubahan dalam melalui program PEN, di mana program PEN telah membuat beberapa produk, khususnya produk-produk pinjaman, menjadi lebih terjangkau dari sisi biaya dengan melalui program subsidi bunga dan restrukturisasi kredit, sehingga ini akan sangat menguntungkan bagi masyarakat dan juga bagi usaha mikro dan kecil. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya muliakan, progres inklusi keuangan secara global telah terjadi dengan baik. Data dari Global Findex menunjukkan telah terjadi peningkatan kepemilikan akun di seluruh dunia, tapi di negara-negara berkembang keadaan masih
menjadi tantangan di mana diperkirakan hanya 63% dari orang dewasa yang memiliki akun, dan ketimpangan akses paling dirasakan oleh individu dalam ekonomi menengah bawah, perempuan, dan masyarakat yang tinggal di pedesaan. Dalam konteks Indonesia, sejak diluncurkannya Strategi Nasional Keuangan Inklusif atau SNKI pada tahun 2016, yang diikuti dengan pembentukan Dewan Nasional Keuangan Inklusif atau DNKI sebagai bagian dari koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan keuangan inklusi nasional, terdapat kemajuan signifikan yang patut kita banggakan. Merujuk pada survei DNKI dan Financial Inclusion Insight tahun 2018, tingkat inklusi keuangan Indonesia telah mencapai 70,3%, dan selanjutnya berdasarkan survei OJK di tahun 2019 telah naik lagi menjadi 76,19%, sehingga target tahun 2019 sebesar 75% telah dilampaui. Selain itu, Bapak-Ibu hadirin yang kami hormati, terdapat beberapa fakta yang menarik dari hasil survei kami, survei DNKI dan Financial Inclusion Insight tahun 2018, yaitu yang pertama, dari aspek ekonomi sosial, telah terjadi penurunan kesenjangan tingkat kepemilikan akun antara penduduk yang tinggal di perkotaan dan yang tinggal di pedesaan. Juga antara mereka yang memiliki tingkat pendapatan rendah dan yang di atas garis kemiskinan. Kemudian dari aspek gender, kami menemukan bahwa tingkat kepemilikan akun untuk wanita tumbuh lebih cepat dibandingkan dengan pria, dan terdapat proporsi yang sama antara pria dan wanita yang memiliki akun atas nama sendiri. Dan yang terakhir, bila kita melihat daripada aspek jangkauan layanan keuangan, terdapat peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan alokasi agen bank, khususnya masyarakat di pedesaan, dengan angka pertambahan yang naik tajam dari hanya 19% di tahun 2016 menjadi 63,1% di tahun 2018. Pada awal tahun 2020, Bapak Presiden selaku Ketua Dewan Nasional Keuangan Inklusif telah menetapkan target inklusi keuangan yang baru, yaitu sebesar 90% untuk dicapai di tahun 2024. Untuk mencapai target ini, diperlukan berbagai langkah strategis yang diantaranya berupa memperluas dan mempermudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, dan tentu saja mendorong peran layanan keuangan berbasis teknologi digital dalam mempercepat pencapaian inklusi keuangan di Indonesia. Bapak dan Ibu hadirin yang saya hormati, dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan keuangan digital, khususnya melalui penggunaan e-commerce, penggunaan uang elektronik dan dompet elektronik, dan juga dalam beberapa transaksi digital yang lain, telah mengalami lonjakan yang sangat pesat. Hal ini didukung dengan tingginya penetrasi atau kepemilikan handphone, ponsel di masyarakat, dan tingginya penggunaan internet di masyarakat di Indonesia. Menurut data dari Financial Inclusion Insight 2018, tingkat kepemilikan mobile phone di Indonesia sudah mencapai 70%. Dan kami perkirakan dengan adanya pandemi COVID-19 ini, pertumbuhan keuangan digital dan e-commerce akan semakin meningkat lagi. Karena itu terdapat harapan dan optimisme yang besar bahwa perkembangan teknologi digital akan mendorong inklusi keuangan dan ekonomi, terutama untuk masyarakat dengan pendapatan ekonomi menengah ke bawah. Berbagai inovasi model layanan keuangan digital yang telah berkembang seperti untuk layanan pembayaran, remitansi, untuk kredit dan investasi digital telah membuat berbagai layanan tersebut menjadi lebih mudah diakses oleh segmen masyarakat yang sebelumnya tidak tersentuh atau belum dapat dijangkau. Namun demikian, di sisi lain, survei DNKI 2018 juga menunjukkan bahwa penggunaan layanan keuangan digital masih terkonsentrasi untuk kalangan masyarakat muda, mereka yang memiliki pendapatan tinggi, dan mereka yang tinggal di perkotaan. Tantangan ini tentu saja menimbulkan pertanyaan yang penting untuk dijawab. Apakah yang dapat dilakukan untuk dapat memastikan bahwa perkembangan teknologi dan inovasi di sektor keuangan dapat benar-benar bermanfaat dalam mendorong upaya inklusi keuangan, dan bagaimana upaya para pihak perlu dilakukan dalam
dalam melakukan koordinasi multi-stakeholder yang memiliki sinergi dan yang efektif dan baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, pertanyaan-pertanyaan di atas tersebut tentu saja perlu kita jawab bersama, sehingga kolaborasi antar pemangku kebijakan, praktisi industri, dan juga akademisi merupakan suatu kebutuhan yang sangat diperlukan. Seluruh pihak dengan peran dan tanggung jawab masing-masing diharapkan dapat berkontribusi dalam menjawab berbagai tantangan yang ada, dan hal ini tentu saja membutuhkan beberapa dukungan. Dukungan dalam bentuk menghasilkan bukti ilmiah menjadi semakin penting untuk memberikan masukan bagi berbagai pemangku kepentingan. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, praktisi industri dan akademisi akan dapat menarik beberapa pelajaran penting, diantaranya pembelajaran dari pengalaman pelayanan produk keuangan digital yang berhasil memberikan dampak kesejahteraan kepada masyarakat berpendapatan rendah. Layanan apa yang berhasil, kenapa layanan tersebut dapat berhasil, dan bagaimana dapat menghasilkan dampak yang lebih luas merupakan hal-hal yang ingin kita ketahui bersama. Juga menarik untuk diketahui apakah tantangan yang kita hadapi saat ini terutama disebabkan oleh hambatan teknologi, kesulitan geografis, atau adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan produk dan jasa keuangan yang ada. Tentunya bukti-bukti ilmiah yang dihasilkan harusnya dapat dipertanggungjawabkan dengan cermat sehingga dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk pengambilan keputusan oleh para stakeholder tadi, terutama kami sebagai perumus kebijakan keuangan inklusi di Indonesia. Bapak Ibu yang saya banggakan, sebagai penutup saya mewakili Bapak Ibu semua dengan ini menyambut baik adanya Inclusive Financial Innovation Initiative yang kita runtutkan hari ini, dan kami dalam kesempatan ini juga berharap seluruh anggota Dewan Nasional Keuangan Inklusif dan Kementerian Lembaga dapat mendukung pelaksanaan inisiatif ini dan memaksimalkan hasilnya untuk pemanfaatan kita bersama. Saya dan tentu saja kita semua berharap bahwa inisiatif yang diprakarsai oleh JPAL ini dapat menjadi platform bersama untuk meningkatkan kolaborasi multi-stakeholder, kebijakan dan riset terkait dengan agenda inovasi digital untuk keuangan inklusif. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf ada hal-hal yang kurang berkenan. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih banyak Bapak Jauhari Sitorus atas pesan pidatonya. Selanjutnya kami akan memberikan kesempatan kepada Dr. Simone Shainer, Initiative Chair dan Assistant Professor Research of Economics di University of Southern California, yang akan mempresentasikan hasil temuan white paper Inclusive Financial Innovation Initiative. Kepada Dr. Simone Shainer, dipersilahkan. After this, we are proud to invite Dr. Simone Shainer, Initiative Chair and Assistant Professor Research of Economics at the University of Southern California, to present the findings of the Inclusive Financial Innovation Initiative white paper. So Dr. Simone Shainer, the time is yours. All right, thank you so much. Crystal, can you see my screen? Yes. All right, wonderful. Thank you so much, Ibu Allison. Terima kasih, Ibu Allison dan Ibu Lina untuk for the really fantastic overview of financial inclusion in Indonesia. I'd also like to thank Bu Ida and Pak Riki for lending their expertise to this event. It really means a lot to us. And, you know, kind of terima kasih banyak dan selamat pagi to everyone who's joined us. We're so happy to be here today. We wish it could be in person, but I guess this will be the next best thing. So thank you all very much. I think, you know, in terms of the initial outline of the presentation, I'll first tell you a little bit about the Inclusive Financial Innovation Initiative and an overview of financial inclusion in Indonesia. But I think Lina and Pak Jauhari have done such a good job, I can be very brief there. And then I'd like to spend the rest of the time kind of having a discussion. We'll have some mentee polls and breakout sessions so that we can really have more of a dialogue around what can be done to really kickstart inclusive financial innovation for low-income people in Indonesia. And close with a discussion around some of the implications around COVID-19, which the speakers have already alluded to in their opening remarks. So
In terms of the initiative, Pak Johari, I think, has given you, many a very good overview of where we are and, why we need an initiative like IFI. Indonesia has a very bold vision of 90% financial inclusion by 2024 and has made some really excellent progress in recent years. One of the sectors that is most promising has been the digital financial service sector with rapid innovation. Yet there are challenges ahead, challenges due to COVID, as well as broader challenges around low-income Indonesians remaining excluded from the system. So as we look forward to kind of a world in which digital services are likely to be even more important, it raises this question of what policymakers, as well as NGOs, private sector, can do to support inclusive finance in Indonesia. And where J-PAL Southeast Asia comes in is thinking around evidence to ensure that policies and actions are backed by the best possible knowledge so that they make big impact. And the idea behind the initiative is really to kind of create a cycle of knowledge generation and policy innovation. Ibulina has already told you a little bit about our white paper. We'll also have an executive summary in both Indonesian and English that I very much hope that you will read and will be sharing with you after the event. It brings together a bunch of work that we have done both with various quantitative data sets, as well as drawing on expert interviews and policy analysis to generate some insights in terms of promising opportunities for inclusive innovation in Indonesia. One of the reasons we're having this kickoff is to share some of those insights with you, but also to get your feedback so that we can start a dialogue and a discussion around options and solutions to face some of the biggest challenges that Indonesia is facing today. And we hope to do knowledge sharing within the context of that learning collaborative that will then lead to additional research to generate new evidence on what works. And then the idea is to start the cycle again by sharing the evidence and again, brainstorming discussions ways so we can push our knowledge base even further. Now, I think Pak Johari has already given you a very good overview of where financial inclusion is, kind of based on the 2018 Financial Inclusion Insights Survey. A few extra numbers is we can see that, within that 56% of Indonesians that currently have an account, about a third have an ATM card, about a third have a savings account, only 9% have a bank loan, 2% have investments. And so there's this question of, why aren't more people using more products? And to really dig into thinking about why that might be and what we can do to get deeper financial inclusion, especially among lower income people, we need to start thinking about what we call barriers and triggers to account use. What might be preventing somebody from using an account and what might be a thing that really kickstarts their journey towards financial inclusion. And we were very, very grateful, and I want to especially appreciate, again, Pak Johari and Pak Rifki at SMKI for being able to use a Financial Inclusion Insight Survey. It's such a wonderful resource. We talked a little bit about how different groups use different accounts. There's lots of data on the kinds of people in the survey. And one of the questions that we had was to say, okay, well, what characteristics, what factors about people are most predictive of their account use? And if we can understand that, you can think of it as kind of horse race where you put in all those characteristics and you see which ones are the strongest predictors, that might help us form some hypothesis about some of the most important barriers and triggers to use. So the way that we approached our analysis is that we used a machine learning tool called Random Forest that is used kind of across industries to do prediction. And we took 403 different characteristics of people and fed it into a Random Forest algorithm to build a predictive model of account ownership. And the model is pretty good. It can correctly identify whether or not somebody uses an account about 71% of the time for women and 75% of the time for men. And another thing that's really nice about this Random Forest model is that it, for each of those characteristics we put into the model, it generates something called variable importance, which tells us how powerful a predictor each of these characteristics are. And that allows us to identify those characteristics that are most important. So it's time for a mentee poll. So I think you've all had some practice with breakfast. Now it is time to have some practice with what you think is going to be the best predictor of bank account ownership, so highest variable importance. So I think if you all go to the Menti, you should be able to see the poll.
and enter the code 6859178. And you can choose between some of these different options: education level, receipt of government assistance, mobile phone top-up, identity ownership, employment status. And we can kind of see we've got two people voting. I encourage everyone to vote and we'll sort of see what people think. Okay, great. Any last responses? We've done our own horse race here, and now we can compare it to the horse race we did with our machine learning. I see that education and employment is at the very top, and then at the very bottom is gender, and then in the middle we have identity, mobile phone ownership, and receipt of government assistance close to the bottom. So here's what we see with our machine learning analysis. And I have to say, this was one of the biggest things I learned when writing the white paper. I was really surprised by these results, and I think some of you will be too. It turns out the single biggest predictor of whether or not someone owns an account is the types of identities that they own. So you can see in that bar chart on the right-hand side, those black bars are variables about people related to whether or not they own different types of identity cards. And it's important both for men as well as for women. Now, the second biggest predictor for men and the single largest predictor for women is whether or not they receive government benefits. And in fact, women that receive government benefits are more likely to own accounts than others. And this suggests that, you know, as the government is working towards the G2P 4.0 vision, that could be a really important driver, especially for lower income women, for deepening their account use. And then the third biggest category is digital engagement. You know, this is a key predictor for both men and women, both in terms of ownership of mobile phones, as well as use and the types of skills that they can do with mobile phones. And one of the things that was really interesting to me, you can kind of see that the social economic status and economic characteristics in light blue, and then the teal bars, the demographic and other characteristics that would include things like education, actually aren't that important in the model. And that really surprised me. And we think of this as saying demographics are not destiny. What seems to be, you know, more important than basic demographic characteristics of people is what are they capable of? What kinds of systems are they connected to? And what types of documentation do they have? And this suggests to me that, you know, in a way, it's very, very optimistic. You know, we may be able to do more with what we have, you know, even for individuals who are, say, less educated or perhaps have less financial literacy to begin with. Okay. So, and one of the things that I think was also interesting is that technology ownership is really important for whether or not you have a bank account already. And that sort of raises the question of, can technological innovation in finance help accelerate progress even more? And we don't have nearly enough evidence as we would like on this question from Indonesia, which is one of the reasons why we've started the initiative. But we do have evidence from other countries and other contexts. We have a very large global evidence review in the white paper, which I invite you all to read. I'll just give you a quick summary, which is to say that electronic money, which is one of the sort of most exciting digital financial service technologies in India, has been shown in other countries such as Kenya, Tanzania, and Mozambique to have real benefits. A very famous study of Kenya's M-Pesa, which is one of the best mobile money or e-money services in the world, showed that the rollout of M-Pesa lifted 2% of households out of poverty over a period of 6 years, especially benefiting female-headed households. So when we think about Indonesia's economic recovery and how to move out of COVID, this suggests that you know, digital technologies like e-money, if we can get them to work for low-income people, can have real benefits in terms of facilitating economic growth. So time for another Menti poll. Given that
there's all this excitement around e-money, and we know that it's taken off in Indonesia. I'm just wondering what percent of Indonesians use e-money. What does everybody think? I will say you should think about this at the time of the 2018 Financial Inclusion Insight Survey, because that's what we're drawing the data from. So don't think about now, think about a year and a half ago. Okay, I'll close the poll in just a minute. So if you have time to get your vote in, please vote. I see that most people think that it's relatively low, around 5 to 10%, but we have a pretty good spread of votes from, you know, everywhere from less than 5% to more than 20%. So the answer in the, somebody's drawing on the screen. The answer is actually 4% as of the 2018 Financial Inclusion Insight Survey. So mobile money ownership in Indonesia actually remains quite low. And you know, that is something that, you know, we've been trying to think about opportunities for how to boost that use. And it raises this question of, you know, what are some of the challenges and key issues in digital financial services right now? What can we do to start catalyzing that deeper engagement, especially among low-income populations? So, what do we need to do to expand the opportunity? Now, in terms of e-money, one of the things that we think is actually really promising, and it gets back to that that machine learning analysis, is that there's a huge opportunity. Even if you just look at smartphone ownership, there are so many more smartphone owners in Indonesia than there are e-money users. For example, 1 in 5 individuals with a primary education have a smartphone, but only 1 in 200 of them use e-money. And about a third of rural dwellers have a smartphone, and only 1%, turn off, clear the annotation. Do that. Use e-money. And finally, you know, even among the sort of age group that uses smartphones the most, 75% of individuals 15 to 24 have a smartphone, only 8% use e-money. So there's a substantial opportunity if we just look at rates of smartphone ownership. Now you might worry that, okay, maybe people have a smartphone, but they don't really know what to do with it. And it turns out that if we sort of survey individuals in terms of, do you have the skills to engage with e-money, over 70% of men and women can do very basic tasks on the phone, like calling and sending text messages. And around half can perform key tasks on a smartphone, like downloading an app and searching the internet. Now, one thing that we think is an important thing to keep in mind is that there is a gender gap in phone capability across tasks. So one of the things that is, I think, special about Indonesia, as Pak Johari said, is the gender gap in account use is very small. In fact, women are more likely to have a formal financial account in Indonesia than men. However, when we look at kind of smartphone and phone-based capabilities, there is a gender gap. So one of the things we do in the white paper is we classify people as digitally ready if they, one, have a smartphone, and two, can download an app or surf the internet. You know, this is a person who should be able to engage with e-money if they, you know, kind of want to and have the opportunity. And while 45% of men are digitally ready, far more than the 4% that are currently using e-money, only 38% of women are digitally ready. So the question is, why is there this big gap? Why do we have so many digitally ready Indonesians who aren't using e-money yet? And so this is an open question mentee poll. We're very interested to hear your feedback. If you just enter it into the chat box on the Mentee website, we should be able to see your answers come up on the screen. And you can answer in both Indonesian and English, by the way.
Okay, so I see lots of great thoughts here, kind of around hassle. There also is a lot of votes for security and trust. That's a really interesting insight. There's some good research from Sub-Saharan Africa that suggests that that's a major barrier to account use in those settings. Concern about fraud, lack of trust. All right, any last thoughts, and I'll move on to the next. Oh, data privacy, that's a good one. Not enough trust in phones as a financial transactor. All right, these are really, really great thoughts. Thank you. Learning curve is high. A bit more about knowledge. Okay, very good. Don't have the resources, that's another great one. All right, wonderful. And I think that, you know, what everyone was saying in the Menti box kind of gets to part of, you know, there's a lot of concern about trust and fraud, but there's also this question about use cases. So I think, you know, when you're in Jakarta, you see many different use cases for e-money, and often you'll be in a very cool cafe and have the opportunity to pay, you know, with multiple different providers, kind of like the situation on the left. But that's not the world that, you know, many and most low-income Indonesians live in, if you look at on the right. And so there's this question of like, what can we do to get e-money to work for that group on the right? You know, the use cases may be different. So it's time for our first breakout room. I think you're going to automatically be sent. And what we want to do is have a conversation about, you know, what are the types of use cases that you think would be relevant for this lower income and rural segment? What could they be using e-money for? I hope you had a great breakout discussion. One of the use cases that came up in our discussion was digital remittances. And one of the questions that we ask in the white paper is whether or not this is a promising use case. Remittances are very common in Indonesia. There's a 2016 survey from Bappenas called the SOFIA, which is not completely nationally representative, but is close, which shows that the vast majority of Indonesians report sending or receiving money to or from another person within the country. Sort of 68 to 70% of men and 63 to 69% of women. So this is something that a lot of people do. And most remittances are done in cash. The SOFIA asked individuals what is the most common or the main way that they send money. Some of these people could be sending remittances electronically sometimes, but 4 out of 5 individuals report that cash is the main way that they send money, which suggests that there's significant scope to transition cash-based transfers to digital methods. Now, there's a question of why hasn't that happened already? There's e-money. There's also a terrific ATM network in Indonesia that works really well as banking agents and banks across the country. So if you could go back to Menti, maybe tell us what you think, why is it that people choose not to remit through formal financial services? This is another free form one, so you can just type your answer into the box. We have access, trust, any other thoughts? Mm-hmm. Family cannot withdraw, that's an interesting one. Afraid of losing money, cost, when we have cash. The access and trust, low access to Kiko, unbankable society, financial literacy. Any other thoughts? All right. Go one more. I thought it's too expensive. Hesitant to know how. All right. Let me see a little bit more about access. So I'm going to pause it and move on because I think these access questions are spot on. And when we think about access, one of the key pieces to access is Indonesia's agent network. On the left-hand side of this slide, we're plotting a graph from PODES, Indonesia's village census. And within each village in the PODES, the village head reports whether or not there's a financial access point within the village. And we can classify villages as having a bank, having an ATM, that's yellow. The bank is teal. Orange is no bank or ATM, but they do have an agent. And then the dark gray is no bank at all. And what you can see on the map is that the vast majority of communities don't have a bank. You can also see it in the pie chart. In fact, the vast majority of villages are completely unbanked. And then the second most common thing is
having a banking agent. When we look at it by population, there's a higher rate of having access to a bank because people live in, you know, denser, more urban areas. But the key takeaway here is that the agent network is really central to being able to connect a lot of individuals, especially in rural areas, to financial services. So I think I'm actually going to skip through this. Well, okay, we'll go ahead and do it. What percent, and so one question is like, do people even know that these agents are available to them, and how well is this agent network working? So one question is, what percent of people do not know where the nearest agent is? And you can kind of put your answers in. Here we have a few different options. Again, this is the rate of people that are uninformed. Okay, there seems to be a very popular answer, which is that I think most people seem to think that individuals are really poorly informed about agents, and you're right. So 48% of women in the Financial Inclusion Insight Survey and 41% of men, when asked, do you know where your nearest banking agent is, say, I have no idea. And you know, this is true even within areas where we're able to verify through GPS, like crosswalks between the Financial Inclusion Insight Survey and the POTUS, that they should have an agent nearby. So it's not just about not having an agent nearby, it's like people are truly uninformed. So that's one potential area that we think is a barrier. Now, turning to a trigger, we'd already seen in the machine learning analysis that the number one predictor for women of whether or not they have a bank account is whether or not they're receiving government payments. And one question we have is the full potential of those G2P payments currently being exploited? And one of the ways we try to answer this question in the white paper is by using the SUSNAS to just ask within those households that are receiving digital benefits payments. So those are households receiving BPNT, PKH, or PayPay. What percent of households are aware that they have a bank account, either you know, through their own means or through access to the program? So this is another Menti poll. You can go back and provide, provide your answer. We have three different options here. Nobody for 100%, huh? Oh, there we go. We have one optimist in the group. All right. Any last responses before I close? I see that the majority of individuals are going with 60%, which is correct. And here's kind of a bar chart to break it down a little bit more, where we've sort of shown by different beneficiary programs. First, all of those, the households receiving all those different, any of those different programs, then PKH, then BPNT, then PayPay. You know, what fraction are sort of think that they have a bank account? And you can see kind of across the programs, there's very low awareness, even though all of these individuals should have an account in order to get paid. And you know, we've seen some really terrific recent evidence that supports this. There's a new Women's World Banking study that if you have not read it yet, I highly recommend it. It's terrific, which shows that in a very large scale survey that they did, 85% of PKH beneficiaries thought that the only thing they could do with their account is to withdraw cash. Okay, so this really suggests that potential of G2P payments for driving financial inclusion has not yet been fully exploited. So it's time for the second breakout, because one of the questions that we have for you is, what can we do to raise awareness and boost use of social protection linked accounts? All right, wonderful. Well, I made it back this time. I hope you guys all had a terrific discussion in the breakout room. I think we're running short of time, so I kind of want to close, and you know, we're going to share back some of the results of the discussions that we've had, over the course of the presentation by talking a little bit more about COVID-19 and DFS adoption. Some of the introductory speakers have highlighted some key issues, and
our initiative was slated to start before, before the pandemic started. But, as we were doing the white paper research, we thought to ourselves, it's really important for us to be able to say something about COVID, especially since, the pandemic happened so quickly. And I think everyone really felt like they were flying blind. But at the same time, we have this sense that the outbreak has really shaped people's lives, potentially including the way that they do financial service transactions. And to generate some rapid insight into what is happening within Indonesia, we rolled out, I think in July, an online survey through the Google Surveys platform that was designed to collect some information on how Indonesians have been engaging with digital financial services since COVID. Now, I'm going to share some of the results of that survey with you. They're also in the white paper. I do want to note that these are people who interact with the Google Survey platform, which is a web-based platform. So these are individuals that are not representative of the general population. You should think of them as savvy online users who are low-hanging fruit for DFS inclusion. We've not included individuals who are using Google Surveys. That suggests there's a long way to go. And even within this very savvy online group, we see quite a lot of churn in DFS use, which tends towards new onboarding. So about 1 in 5 men and women who participated in the online survey told us that they had used digital financial services for the very first time since the pandemic. But at the same time, both 15% of men and women who responded to the survey said, I've stopped using digital financial services, which may actually, in some sense, reflect the major economic strain that a lot of individuals have been experiencing. And given this sort of rapid churn in the number of individuals interacting with the platform for the first time in an environment where social distancing is especially important, that suggests that paying attention to the onboarding and early use experiences of this group may be really important for sustaining that DFS use, both through the pandemic, but also once life starts to return to normal. And within digital financial services, our survey suggests that e-commerce may be a potential entry point. Over 1 in 3 of the individuals who participated in the survey had bought sort of basic needs online for the first time during the pandemic. Whereas 42% of men and 36% of women say, I was using e-commerce to get my basic needs before, and I continue to do that as well. But at the same time, about a third of these very savvy online users had not used online channels to buy their basic needs at all. And why do we think e-commerce may be an exciting opportunity? Well, one, it's a very convenient and kind of positive for public health way to acquire goods during a pandemic situation, but there's also some initial evidence from the economics literature that it has real benefits. But there are also some challenges that come with e-commerce. So some of the things that we learn from our global literature review, for example, is if you look at the experience in China, which as we all know with Alibaba has seen an e-commerce revolution, is that expansion of e-commerce does benefit individuals, and it particularly benefits individuals in rural and more remote areas, which I think given Indonesia's geography is really good news, because reaching people outside of Java is often a major challenge. But at the same time, within those more remote areas, the people that are benefiting the most, the consumers that are benefiting the most from e-commerce are those that are better educated and younger. So we again have this concern about equity and how can we get e-commerce to work for individuals with lower socioeconomic status. There's also some challenges on the firm side. One thing that we think is a terrific opportunity is the potential for e-commerce to benefit on medium and small and micro enterprises in Indonesia. Indeed, the vast majority of firms that are on the platforms today are MSMEs, they're small firms. But one thing that we've learned from existing evidence in China is that, you might have a lot of small firms on the platform, most of them don't succeed. They try a little bit and they drop out. And the market tends to be dominated by what we call superstar firms, firms that do really well and sell very large volumes, and there's not very many of them. So a key question here is, what can platforms do to help MSMEs thrive on the platform and grow their businesses? Okay. So
I'll just close by, you know, maybe giving an advertisement to say that at the end of the white paper, after sharing the knowledge, we sort of identify a number of different areas that we think are important for generating knowledge to further financial inclusion within Indonesia. In terms of DFS adoption, we're sort of very interested in understanding, you know, kind of what kind of policies and programs can help make COVID-induced DFS adoption stick. And how does making that digital transition, you know, improve consumers' lives and change their behavior? We're very interested in remittances as a use case and whether or not that's something that could take off in Indonesia as it has in other settings, like a number of East African countries, as well as Bangladesh. I think there's a whole host of really fascinating, exciting questions that'll come out of GDP 4.0, for example, understanding the impact of enabling choice between different types of accounts or new payment modalities. We've just talked a little bit about the opportunities in e-commerce, especially around understanding how to get the platform to work for individuals lower down the socioeconomic pyramid. And I think there's some important questions that some of you may have touched on in the breakout room around the agent network and how we can improve the quality of service provision at the local level. Because if we can't deliver quality services into rural areas, it's going to be very difficult to get individuals to take up these services, and it needs to be a priority. I realize that some of the challenges here are very deep and institutional and may take a long time to solve. But at the same time, in the short run, we can also think about, you know, simpler ways within the existing system that we can design, for example, compensation packages for agents, or, you know, even just like ways of identifying agents that might identify agents that are higher performing within rural areas. So that is all for me. You can ask questions about the presentation by going to Menti and entering your questions in the chat box. I think we're now going to turn it over to discussants. You can also ask questions for them, and then I think the moderators are going to share a set of questions at the end for Q&A. So thank you all very much for taking the time to listen to the presentation. Okay, so thank you, Simone, for an excellent presentation. Saya Arya Gadu, Associate Professor di University of Arkansas, dan sekarang sedang Research Fellow di JPAL South Asia. Yang akan kita lakukan dalam beberapa waktu ke depan adalah kita akan coba melihat refleksi tentang beberapa kebijakan inklusi finansial ini. White paper yang baru aja dipresentasikan oleh Simone mengidentifikasi beberapa kebijakan dan aspek non-kebijakan yang masih perlu pengembangan, seperti membangun use cases yang relevan buat buat populasi Indonesia dan juga terutama buat mereka yang masih miskin, seperti remittances, bagaimana mengkoneksi antara government dengan personal transfers, mendorong konsumen yang sudah punya kompetensi digital untuk menjadi pengguna layanan keuangan digital, tantangan aksesibilitas, serta bagaimana mengoptimalkan mekanisme transfer yang sudah ada, baik dari segi transfer bantuan sosial maupun transfer melalui platform e-commerce. Kita juga sudah mengalami kemajuan signifikan dari layanan keuangan digital dalam beberapa tahun terakhir ini. Data dari Survei Nasional Keuangan Inklusif menunjukkan bahwa setidaknya 70% orang sudah memiliki handphone dan 46% sudah memiliki smartphone. Dan pangsa pasar yang bisa menggunakan fitur dasar ini sebenarnya sudah cukup besar. Namun tentu saja masih banyak yang bisa dilakukan atau perlu dilakukan dari segi kebijakan untuk memperluas manfaat inklusi keuangan digital ini. Saat ini kita sangat beruntung bisa mendapat narasumber dari institusi kebijakan yang sangat penting dalam memfasilitasi pengembangan ini. Kita punya Ibu Ida Rumondang, peneliti senior dari Departemen Riset Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK, dan Bapak Riki Satria, Deputi Direktur Departemen Kebijakan dan Pengawasan Sistem Pembayaran dari Bank Indonesia. Mungkin sebagai pemicu diskusi, saya akan mulai dengan pertanyaan mungkin ke Ibu Ida, dan ini terkait topik peningkatan literasi keuangan. Jadi menurut Bu Ida, dari pengalaman
yang saat ini, apa sih sebenarnya cara yang paling efektif meningkatkan literasi keuangan dan digital? Dan secara khusus kolaborasi seperti apa yang sebenarnya bisa diwujudkan antara lembaga atau instansi pemerintah untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat? Mungkin Bu Ida bisa. Terima kasih Pak Arya. Suara saya terdengar atau tidak? Bagus. Terima kasih buat Jepal untuk memberi kesempatan kepada kami memberikan sedikit penjelasan mengenai literasi keuangan. Tadi sudah banyak penjelasan diberikan hasil-hasil survei dan sekarang ditanyakan paling efektif bagaimana untuk meningkatkan literasi keuangan dan digital secara signifikan. Jujur saya jawab, upaya peningkatan literasi keuangan dan digital tidak dapat dilakukan dengan pemilahan mana yang efektif, mana yang tidak efektif. Tapi harus melalui kombinasi dengan berbagai cara yang masing-masing kita ambil benefitnya. Kombinasi dari upaya yang dilakukan secara terus-menerus, namun informasi yang diberikan impact-nya tidak mendalam, karena sangat monolog, kemudian dengan hal atau cara yang impact-nya lebih mendalam, dilakukan sekali-sekali, karena terdapat interaksi dalam pelaksanaannya. Kemudian kombinasi dengan upaya yang publik dengan yang khusus. Nah, untuk bisa menjelaskan, boleh tidak saya share screen dulu untuk bisa memahami kenapa. Terima kasih. Ini. Jadi kadang-kadang digital finance itu gagalnya karena orang tidak paham. Dulu itu pada tahun 2012 pertama kali bank Andara, juga ada riset dari World Bank tentang Telkomsel. Mengapa keduanya itu tidak bisa penetrasi? Ternyata satu, institusinya tidak diketahui. Kedua, orang yang didekati juga tidak memahami. Dan kemudian yang ketiga, caranya mereka tidak tahu. Jadi kita harus lihat dari tiga sisi itu, inklusif, digital, dan finance. Inklusif itu cita-cita kita itu nggak ada satu orang pun yang tertinggal. Jadi bukan hanya orang miskin atau tidak mampu, tapi juga orang yang jauh di lokasinya. Dan digital itu bukan hanya orang yang punya HP, tapi juga orang yang tidak punya HP. Kalau hanya punya HP, berapa orang yang bisa dijangkau? Jadi yang intinya adalah orang bisa bertransaksi atau memiliki rekening tanpa harus pergi ke kantor bank atau ke kantor LJK. Jadi gadgetnya bisa sendiri, bisa milik agen, atau yang disediakan bank seperti ATM atau EDC. Nah, sedangkan finance yang tadi saya katakan, institusinya harus dikenal, produknya harus sesuai dengan kebutuhan. Calon nasabahnya harus merasa aman dan nyaman, mau melakukan transaksi atau tidak. Pengetahuan tentu aja. Nah, bagaimana supaya orang mau tahu, paham, tertarik, kemudian memiliki atau menggunakan produk layanan keuangan digital? Ini yang kadang-kadang kita suka lupa. Kita sering melakukan promosi-promosi atau kegiatan literasi-literasi tanpa melihat terlebih dahulu apa sebetulnya yang penting harus diperhatikan supaya, karena ada stage-nya orang itu untuk bisa sampai melakukan. Dia harus sudah mendengar, dia harus sudah melihat dan membaca, dia harus sudah memikirkan dan memahami, baru dia melakukan aksi atau tindakan. Dan masing-masing tahapan ini ada model untuk literasinya. Kalau dengar pasti saja yang gampang lah, di iklan, di radio, kemudian juga pameran-pameran dia dengar. Atau secara non-formal, diskusi dengan teman atau dengan tetangga. Kalau lihat atau baca itu banyak brosur, di koran, media massa, standing banner, apa nama agen, semua lihat. Dipikirkan atau dipahami itu yang tadi saya sebutkan di waktu breakout session, pendamping seperti apa mengajarkan. Atau mungkin kalau ada acara-acara yang dilakukan oleh OJK maupun oleh bank, itu orang-orang yang datang bisa bertanya, kemudian terjadi interaksi. Dan untuk aksi atau tindakan itu perlu yang namanya dukungan dari banknya, bagaimana dia melengkapi informasi mengenai do's and don'ts dan daftar biaya layanan di agen. Kalau misalnya layanan untuk transfer mahal, ya tentu saja orang tidak mau melakukan transfer di agen. Kalau hanya tidak begitu beda. Makanya di sini perlu juga bantuan dari Bank Indonesia untuk tabungan yang BSA, seperti halnya QRIS, bisa murah dengan standar. Sebaiknya untuk BSA juga tidak 6.500, tapi lebih murah.
Kemudian prosedur pembukaan dan tampilan di JAT-JAT itu bisa membuat nasabah transaksi sendiri. Nah, untuk ini kita lihat upaya peningkatan transaksi keuangan yang terus-menerus itu pemberian informasi mengenai produk layanan keuangan yang diberikan oleh masing-masing jenis lembaga keuangan atau LJK dengan berbagai macam cara, lihat dari sisi umur, strata sosial, lokasi. Jadi itu beda-beda. Kalau misalnya untuk anak sekolah, seperti apa? Untuk petani, petani tentu saja dia butuhnya asuransi pertanian misalnya. Kalau ditawarin asuransi kebakaran, mungkin dia kurang paham. Nah, kita lihat bisa di, saya kalau boleh mau, ini BI, OJK punya mini site. Nah, di mini site inilah informasi yang bisa diberikan oleh OJK yang bisa diunduh. Ada berbagai informasi mengenai bagaimana pengawasan, bagaimana pasar modal, bagaimana perbankan, perasuransian. Ini yang saya sebutkan tadi ya, secara terus-menerus tersedia. Informasi ini bisa di, ada situs di bank juga bisa, ada situs di OJK juga bisa, atau di situs provider lain, misalnya situs penyedia e-money. Di samping itu juga ada beberapa bank yang sudah membuat di website, di banking hall-nya mengenai laku pandainya, mengenai G2P-nya, mengenai LKD-nya, dinyalakan terus-menerus dengan iklan-iklan yang lain juga. Di sini yang secara terus-menerus yang dilakukan. Nah, di sini bisa lihat kalau mau informasi diambil dari laku pandai juga. Ini bisa lihat kalau orang sudah mendengar, misalnya ada video testimoni dari, ini saya terus menerus dari yang OJK sudah ada, tapi dari bank juga banyak berperan. Misalnya ini ada mengenai, tadi saya sudah tayangkan BNI, cara atau produk yang tersedia. Kemudian ini di warung-warung di BJB bisa dilihat. Kemudian untuk produk-produk yang ada, kami juga mewajibkan bank untuk memberikan literasi kepada agen dan kemudian agen memberikan literasi kepada calon nasabah atau nasabah-nasabahnya. Ini bisa dilihat nih BTPN Wow, mereka punya modul di HP-nya. Jadi agen hanya cukup bawa HP kemana-mana, kemudian mereka mengajarkan bahwa pakai JAT-JAT bisa, karena seperti saya tadi bilang, yang bang kasus Telkomsel tahun 2012 dan Bang Endah tahun 2012, itu orang nggak paham bahwa pakai HP itu bisa bertransaksi. Nggak ada buktinya yang terlihat. Nah, disinilah perlunya yang namanya mendengar, kemudian memikirkan. Ini prosesnya. Dan di samping rekening-rekening yang digunakan untuk tabungan BSA atau ditujukan untuk orang miskin, sebetulnya inklusi keuangan juga bisa dijangkau oleh orang-orang yang belum menggunakannya di kota, yang sudah melek JAT-JAT, melek teknologi. Dan bisa melihat dari mana, itu bisa melihat dari seperti iklan ini. Saya pernah melihat di Maybank, ini yang terus-menerus juga, ada penjelasan mengenai rekening yang bisa dibuka secara singkat di tayangan, di apa namanya, board lah, board yang ditayangkan di dekat di perapatan. Ini amat sangat menolong untuk orang memikirkan saja, wah ada tabungan, wah ada pakai digital, nah seperti begitu. Nah, ini kalau di stasiun MRT Benny City malah cukup luring, gimana ya, untuk membuat orang tertarik untuk melakukan transaksi-transaksi atau mempunyai rekening-rekening yang bersifat digital. Atau bisa juga di seperti sini Permata Bank di depan kantornya, ini videotronnya yang dilakukan. Atau seperti yang BRI lakukan hanya pakai spanduk, kemudian ada QR code bisa di penjelasan bahwa bisa buka tabungan tanpa apapun cukup QR code. Atau bisa juga lihat di website. Bank kadang-kadang lewat website memberikan penjelasan dan juga orang bisa melihat dari website. Contohnya yang dilakukan oleh Mandiri. Oke. Sebentar, Pak. Oh, sorry, dia nggak bisa. Ini caranya yang baik secara
dan ini yang terus menerus. Kemudian yang secara sesekali atau hits, ini yang penting juga, karena kalau terus menerus disediakan orang tidak ngeh juga, tersedia setiap saat. Tapi kalau ada sesuatu yang hits, yang menggelegar atau apa, kemudian itu akan membantu orang men-trigger, wah ini ada apa ya. Nah, ini yang contoh yang terbaik itu yang Bank OJK lakukan dengan bulan inklusi keuangan. Ini banyak sekali yang dilakukan, cukup menggema kemana-mana. Tapi di samping itu level kecil juga, seperti misalnya level di bank sendiri, dia melakukan di mall, atau mungkin yang pernah saya lakukan dengan melalui RRI, ini cukup untuk mendengar. Dan kemudian melalui workshop-workshop yang baik oleh Brilling maupun aku terus dengan jaring, ini mendengar dan membaca. Baik. Ini masalah bagaimana mendengar dan membaca. Tapi keuangan itu literasinya perlu kerjasama. OJK tidak dapat melakukan sendiri, BI tidak dapat melakukan sendiri, Dewan Nasional Keuangan Inklusi tidak dapat melakukan sendiri. Karena inilah perlu kerjasama. Misalnya yang tadi sudah bisa dilihat dengan PAUD, maksudnya dengan modul-modul yang disediakan oleh OJK di tadi mini-site sikapi uangmu tadi, itu tidak akan berguna apabila guru-guru itu tidak memberikan penjelasan kepada murid-muridnya. Nah, Kemendikbud di sini berperan untuk memberikan atau masukkan modul tersebut dalam kurikulum sehingga guru dapat mengajarkan. Atau TKI, modul kan sudah disediakan oleh OJK. Bagaimana kalau Kemenaker tidak meminta BNP2 TKI atau BP3 TKI untuk memotir pelatihan? Dan juga sudah ada insentif adanya boleh bikin anggaran di TPKAD, di mata Pemda. Itu amat sangat membantu bagaimana nanti literasi akan dilakukan. Begitu, Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk ulasan yang komprehensif. Mungkin sekarang saya beralih ke Pak Ricky dari Bank Indonesia. Salah satu yang sudah banyak dilakukan oleh Bank Indonesia adalah mengembangkan berbagai kebijakan dan infrastruktur yang intinya mendorong dan mendukung transformasi keuangan digital serta sistem pembayaran yang reliable, andal, mudah, nyaman, dan cepat. Kalau dari segi BI, menurut Bapak, apa sebenarnya kunci supaya kita bisa memperluas adopsi serta dampak dari infrastruktur yang sudah didevelop oleh BI seperti QRIS, QRIS, dan BI Fast, agar lebih memberikan manfaat kepada masyarakat yang lebih luas, terutama untuk mereka yang berpendapatan rendah maupun masyarakat pedesaan. Mungkin Pak Ricky bisa merespon. Oke, okay. Mungkin saya mulai. Makasih Pak Arya, Bapak Ibu sekalian. Jadi saya akan mulai dulu sebelum langsung menjawab pertanyaan. Jadi kan keuangan inklusi ini udah kita kerjain lama ya, sejak 2012 lah, seperti Mbak Boida sampaikan. Itu banyak key factor yang harus kita pertimbangkan. Ya, salah satunya infrastruktur ya, selain sisi customer. Tadi saya sampaikan bahwa infrastruktur, business model, produk, dan kanal yang cocok untuk mereka, itu baru 50%. 50% berikutnya adalah strategi campaign. Bukan edukasi keuangan. Strategi campaign, how to, di mana, bagaimana, itu yang paling penting. Yang kedua, infrastrukturnya kita bangun harus interkoneksi. Kenapa? Biar pricing-nya itu sama. Tidak terjadi eksklusivitas. Dan satu yang penting ketika mengembangkan inklusif adalah harus mengadopsi G20 Principle for Innovative Financial Inclusion. Karena secara bisnis bagi penyelenggara, bagi bank, non-bank, ini bukan bisnis yang profitable. Karena mainnya tiny money. Dengan cost center yang sangat besar. Mungkin nggak tahu, surveinya Samantha pernah ngelihat nggak? Satu bank untuk mengakuisisi satu merchant butuh berapa waktu dan butuh berapa kos. Itu harus dilihat. Nah, ketika produk kanal infrastruktur ini tersedia, kita harus lihat dari dua sisi bagaimana bisa adopsinya besar. Sisi customer-nya, sisi ekosistemnya, sisi merchant-nya. Ini harus disediakan dan kitalah sebetulnya pemerintah yang harus membantu. Tidak mesti rely hanya di tangannya si teman-teman penyelenggara, karena memang ini costly. Makanya tadi saya bilang, kita jarang melihat campaign nasional agent banking. Event tagline pun kita nggak punya, satu-satu ngelakuin. Dan saya belum lihat sebetulnya role pemerintah, termasuk killer application-nya. Nah, ilmu pengembangan keuangan inklusif itu salah satunya adalah human-centered design. Berangkatlah dari sisi customer-nya. Baru kita bisa ngelihat program yang apa yang kita bikin itu tidak terjadi dorman di agent, dorman di customer, cost-nya kemana-mana.
Makanya belakangan era digital ini BI moving dari shifting ke keuangan inklusif sebagai target ultimate goal menjadi sasaran antara. Kita moving ke digital economy inclusion. Ekosistem itu kita bangun, infrastruktur kita bangun, target marketnya pun kita susun, termasuk strategi kampanyenya, sosialisasinya. Jadi kami moving ke sosialisasi duluan sebelum ke edukasi keuangan. Karena ini market sulit untuk mengadopsinya. Kita lihat di Kenya itu dilakukan ada drama seri di TV yang ngomong keuangan tentang bagaimana masuk bank Mafat menggunakan rekening, itu kita lakukan. Nah, contoh Kris kemarin kita buat. Kita siapkan dari awal tuh dengan industri. Bukan 1 2 3 pemain. Semua pemain besar negara ini kami ajak, baik bank dan non-bank. Kita lakukan pilot, termasuk kita set working group komunikasinya. Ya kami sebetulnya pengen mengundang pemerintah ya, tapi kan prioritas kan beda-beda di sisi kementeriannya. Kami lakukan di sisi kami set duluan tagline-nya, kami set apa yang dilakukan oleh masing-masing teman-teman. Dan ingat, ini adalah targetnya SME dan unbank. Tidak bisa ditaruh di TV Kompas, di koran Kompas, Metro TV, itu nggak bisa. Makanya kami muncul dengan strategi below the line, very segmented, mainnya community. Apa yang dilakukan adalah testimoni. Cari leadernya, influence. Kita tunjukkan benefitnya bagi mereka. Sehingga yang keluar tuh, wow, saya need. Bukan karena saya harus buka, karena disuruh pemerintah. Itu ditinggalin, dormannya akan naik. Makanya model ini kita moving dari akses ke usage lagi sebelum kita agak mudah masuk ke quality. Makanya kalau lihat benefit, kita contoh Kris yang kami kembangkan bersama industri, saat ini sudah 40 pemain yang mudah-mudahan tahun ini naik menjadi 60. Yang pertama adalah kalau sebagai merchant nggak pusing mencari duit kembalian, duit receh itu nggak pusing. Kedua, tidak terhindar dari penggunaan uang palsu. Yang ketiga, tidak perlu antri ke bank untuk setor uang penjualan. Apalagi di weekend ataupun hari libur. Yang keempat, ini sangat powerful faktornya adalah ini cara kekinian, higienis, cara bayar di era COVID. Karena physical distancing, cara bayarnya ketemu. Ini satu-satunya juga yang di-encourage oleh WHO. Makanya kayak Blessing in Disguise, kita kembangkan model dengan Kris setelah dulu USSD platform kita kembangkan waktu pertama kali pilot agent banking termasuk pilot Bansos menggunakan HP. Berikutnya adalah transaksinya tercatat otomatis dan duitnya langsung masuk rekening. Terpisahlah duit bisnis dan duit personal. Itulah campaign benefit yang kita kasih ke merchant sehingga saat ini udah tercapai belum sampai 1 tahun sekitar 4-5 juta merchant mikro. 4,5-nya itu adalah merchant kecil dan mikro. Nah, bagaimana kita membantu adopsi lebih tinggi? Ekosistemnya kami bangun. Kami ajak Pemda bagaimana bayar distribusi, pajak, itu dilakukan dengan gunakan Kris. Di komplek wisata, misalnya tiket masuk, parkir, beli cenderamata, di kafe, makan, itu dipakaikan Kris. Di vending machine, yang dilakukan oleh teman-teman yang bisnisnya pakai vending machine, kami ajak menggunakan Kris. Termasuk di e-commerce, kita minta beberapa e-commerce untuk mulai menggunakan Kris sebagai sarana pembayaran. Kenapa? Dari sisi customer totally gratis, tidak ada cost yang ditanggung oleh si consumer. Ini mirip uang non tunai rasa tunai, digital payment rasa tunai. Bahkan yang cash on delivery di e-commerce, kami mulai ajak ngerubah jadi Kris on delivery. Kenapa? Higienis. Kita perluas lagi ekosistemnya di pedagang pasar tradisional, di taksi, di transportasi massal, di rumah sakit pas era COVID, di dokter pribadi, laboratorium, apotek, termasuk donasi keagamaan ketika lockdown kemarin. Masjid susah dapat zakat, gereja susah dapat persembahan, pura susah dapat duit. Ini kami kembangkan. Termasuk juga kemarin Pak Anies ketika kita di lockdown Senin kemarin juga ngomongin, bayarlah dengan contactless payment. Karena mengurangin penyebaran virus. 2 minggu lalu, hasil kajian teman-teman di Inggris, 28 hari loh virus itu nempel di uang tunai. Even though uang tunai dimasuk ke BI, itu kita karantin sampai 14 hari. Nah, inilah yang kita lakukan, bagaimana adopsi itu bisa cepat.
working dengan industri, inovatif, what wow-nya bagi customer dan bagi si merchant. Ajak Pemda, ajak pemerintah. Sebetulnya saya pengen ngajak masing-masing kementerian itu ikut ya, karena kita tuh sebetulnya bisa jadi duta untuk mengurangi spreading the virus. Nah, salah satu benefitnya lagi bagi pelaku UKM adalah transaction datanya kita peroleh untuk profile. Jadi pemerintah kalau untuk mencari menyalurkan kredit, datanya sudah ada, bank-bank sudah ada, merchant-nya tuh sudah ada loh marketnya. Ini yang kita lakukan, moving lah dari akses ke usage. Nah, ketika dengan menggunakan Kris, by default, sisi customer dan sisi merchant itu harus punya rekening. Rekening bank loh. Itunya yang kita bikin ke strateginya, bagaimana mengembangkan keuangan inklusif lagi. Moving. Jangan ngomong akses lagi. Untuk mengurangi cerita dorman di rekening, termasuk cerita dorman di sisi agent. Bahkan kita juga lagi coba untuk memperluas akses poinnya, 4,9 juta merchant ini ada yang nggak possible langsung seperti agent. Hanya untuk bantu top up cash in. Misalnya, kami batasin nggak usah minta registrasi di situ atau untuk cash out. Jadi kita batasin hanya untuk cash in yang interkoneksi. Di merchant ini, karena Kris itu interkoneksi, mau top up di rekening untuk banknya BPD bisa, untuk non-bank bisa. Ini model-model yang kita lagi coba eskalasi, kami perbesar. Termasuk model-model edukasi. Jadi kami banyak lakukan edukasi, lebih banyak kami ngajak testimoni leadernya. Mereka sendiri yang berbicara, bukan kita. Nah, sebetulnya saya pengen pemerintah juga turun tangan. Saya baru kali ini terima namanya informasi secara nasional hanya dari Satgas COVID dengan SMS. Kita belum pernah terima misalnya, simpanlah duit Anda, gunakanlah seperlunya. Itu belum pernah loh pemerintah. Padahal pemerintah regulator di sisi telekomunikasi. Ini powerful loh kita lakuin gandeng-mengandeng. Saya pengen misalnya suatu saat, contohnya menteri lagi yang jadi duta, cara bayar non-tunai. Kalau gubernur udah umum, kadang-kadang kita kompetisi into di daerah, kalau wali kota ini bisa melakukan, itu menjadi cemburu bagi wali kota yang lain. Jadi teman-teman di kantor cabang kita bilang, cari mana pimpinan daerah yang itu visioneri, deketin. Nah, nanti kita bikin kompetisi untuk meningkatkan ini. Jadi sementara ini infrastruktur udah siap, strategi edukasi udah kita siapin, sekarang tinggal dieksekusinya. Ya. Ini yang kita lakukan bagaimana mengadopsinya. Nah, mungkin satu pertanyaan ke saya, ke teman-teman yang hadir di sini, pernah nggak menggunakan SMS banking? Atau menggunakan Kris? Biar dapat. Karena kadang-kadang kita bicara beginian, saya ketemu beberapa tuh kementerian bicara, teman-teman private bicara, menggunakan SMS banking aja tidak. Menggunakan mobile banking aja tidak. Saya tanya Kris, tidak tahu. Bagaimana kita harus ngelakuin? Karena memang ada gap di kita dari sisi baby boomer sama generasi milenial yang cukup besar di kita. Ini powerful kita gunakan untuk sebagai viral. Makanya kalau dari sisi customer saya bilang, ini free loh. Ini higienis loh cara bayarnya. Kita gunakan influencer. Nggak usah BI yang ngomong, nggak usah penyelenggara yang ngomong. Silakan mereka sendiri yang ngomong. Jadi teknologi sosial media itu kita gunakan. Mana marketnya, kita sesuaikan strateginya. Kenapa? Biar efisien. Cost yang kita keluarkan itu jadi lebih efisien dan efektif hasilnya. Ini berapa model yang kita kembangkan saat ini. Mungkin tahun depan kita akan moving lagi yang baru. Saya personalnya pernah minta tolong ke Get Foundation, bantu kami bikin strategi campaign-nya. Bukan edukasi keuangan ya. Strategi campaign sosialnya, biar adopsinya cepat naik. Itu Pak Mas Arya. Terima kasih. Terima kasih Pak Riki. Ini untuk pertanyaan terakhir mungkin untuk ojek baik ojek kemudian Pak BI. Nanti mungkin Pak Riki duluan karena saya tahu Pak Riki punya keterbatasan waktu. Terlepas dari mungkin tidak jaringan agen bank bukan satu-satunya solusi, tapi seperti yang tadi disampaikan oleh Simon dan juga mungkin beberapa beberapa kisah-kisah anekdotal, jaringan agen bank ini agaknya merupakan komponen yang
cukup penting dalam inklusi keuangan, dan banyak daerah belum memiliki agen bank, sementara porsi kantor bank dan ATM cenderung sedikit. Selain itu, banyak orang tidak tahu tentang adanya agen bank terdekat. Kira-kira apa sebenarnya dari sisi policy maker yang bisa dilakukan untuk mencoba mengadres masalah ini, terutama dari segi insentif untuk meningkatkan produktivitas agen, dan apakah ada peran bank atau fintech dalam upaya ini? Sebelum dijawab, karena kita punya keterbatasan waktu, mungkin sekitar 4 menit untuk masing-masing untuk merespon ini. Mungkin mulai dari Pak Riki. Jadi saya saja sebetulnya kita lakukan kampanye nasional. Satu tagline yang gampang diingat oleh semua orang. Teman-teman Kominfo bisa turun dengan SMS banking, SMS ya. Seperti yang dilakukan oleh Satgas COVID. Teman-teman Kominfo bisa turun di TVRI dan koran lokal, radio lokal. Jadi apa yang disukai media oleh masyarakat itu gunain. Gunakan community base ada di situ. Yang kedua, insentif. Insentifnya banyak sebetulnya yang bisa dilakuin oleh pemerintah sebetulnya. Yang pertama, jangan kasih pajak dulu pendapatan dari agent. Ya, karena itu dilakukan oleh bank ya. Kasih dulu time period sebenarnya 3 tahun. Kedua, biaya SMS, layanan, itu bikin standar dan sama seperti yang di India. Jangan komersial bisnis. Karena ini bukan komunikasi SMS-nya. Kemudian adjust berapa ketentuan yang belum di-adjust selama ini terkait misalnya di Bansos. Kemudian kita bisa terapin biometric verification. Enggak seluruhnya pada daerah-daerah tertentu. Ini very omnichannel approach. Nah, itu role bisa insentif dari teman-teman dari sisi Kemendagri. Berikutnya bisa juga insentif untuk diterima penerima KPM adalah verifikasi jangan oleh bank. Toh yang dipilih penerimanya adalah oleh pemerintah, ya pemerintah yang verifikasi, bank buka account. Sehingga makin banyak transaksinya ke agent itu bisa menarik dikembangkan oleh teman-teman. Ini contoh insentif yang dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah bisa keluarkan lagi masalah fee, tadi Mbak Dada bilang, keluarkanlah fee sedikit seperti yang dilakukan di India. Tapi ketika ini insentif kita bisa lakukan, ini beberapa di antaranya, ini ada need, ada menimbulkan needs dari private untuk ikut. Banyak kan bank mengatakan, saya masuk ke Bansos itu bisnis rugi. Kita udah mundur satu langkah loh. Ya, akhirnya karena ya mungkin saya nggak bilang kesedihan teman-teman BUMN yang mau melakukan, yang ngembangin agent. Satu, saya pernah discuss sama satu direksi bank, berapa lama Anda bisa acquire satu agent? Berapa cost yang Anda keluar? Itu kadang-kadang bisa acquire satu agent itu cuma sehari itu bisa dapat cuma satu. Bahkan ada yang hanya seminggu dapat satu. Kenapa? Sulitnya. Berapa cost yang harus dikeluarin? Makanya muncul sekarang bisnis pakai kayak agregator, merchant agregator. Jika kita kasih insentif, kita kasih rule of the game, bisa menggunakan seperti ini. Nah, dengan kita bantu ekosistemnya ini yang win-win solution, di situ insentifnya kita bermain, itu bisa naik tuh adopsi. Nah, terakhir saya sudah minta ke teman-teman yang punya agent banking, pasang krisnya. Jadi terjadi omnichannel di situ. Terutama yang agent bankingnya adalah toko convenience store. Mau bayar pakai kartu? Bisa. Mau bayar pakai model SMS banking USSD platform? Bisa. Mau pakai kris? Juga bisa. Tidak satu kanal lagi. Era digital ini mainnya omnichannel. Nah, kita kasih target teman-teman, silakan. Jadi ini membantu adopsinya. Jadi memang kita lebih banyak mendetailkan isunya di lapangan seperti apa, ngelihat dari sisi customer centric-nya. Itu yang kita coba lakukan, beberapa insentif yang BI dorong. Termasuk kami akan coba semua merchant kris ini possible nggak menjadi cash in point. Bukan cuma yang agent-agent yang 1,5 juta. Semua merchant kris 4,5 juta ini possible nggak? Kami lagi coba atur speknya, termasuk bikinin pilotnya. Ini berapa insentif yang kita coba bantu agar digital ekonominya naik. In the meantime, co-inclusive-nya juga bisa naik. Mungkin itu Pak Arya. Baik, Pak. Terima kasih. Itu menarik sekali. Mungkin Ibu Ida? Masih amit ya?
Saya ulang ya. Pertanyaan adalah jaringan agen sebagai salah satu komponen terpenting dalam inklusi keuangan. Saat ini masih, tapi yang akan datang mungkin tidak terlalu, terutama untuk perkotaan. Untuk pedesaan tetap agen yang terpenting. Mengapa? Karena dengan digital banking itu banyak produk-produk tabungan yang bisa dibuka melalui gadget, website, ataupun HP, aplikasi di HP, tanpa harus berhubungan dengan bank. Cuman syaratnya eKYC-nya yang penting bisa dilakukan oleh bank. Sudah ada bank yang bisa melakukannya, terhubung dengan Dukcapil langsung secara seamless, buka rekening, nggak sampai setengah jam udah jadi. Tapi ada juga yang harus melakukan dua tahap, karena video bankingnya biasanya dilakukan setelah mereka profiling di sebuah nasabah. Namun, kalau melihat isu-isu yang sudah disebutkan tadi, isu kurangnya insentif, itu bisa diselesaikan dengan insentif-insentif yang diberikan secara tidak langsung. Tadi sudah disebutkan oleh Mas Riki, bagaimana kalau bisa melakukan kerjasama atau juga menyediakan seperti QRIS dan segala macam. Dulu memang benar-benar teriak semua bank, agennya kemahalan. Oke, kemudian kita usahakan supaya, pertama itu pajak, bukan hanya pajak dari usahanya agen, pajak papan namanya aja sudah merupakan masalah buat bank. Cukup mahal. Tapi setelah pendekatan, terutama adanya surat dari Kemendagri kepada Pemda minta dukungan untuk BPNT, itu ternyata banyak insentif yang diberikan untuk mendukung. Salah satunya, mereka sudah mulai mengurangi pajak atau bea lah, retribusi untuk papan nama itu. Sudah lumayan. Nah, kemudian dengan BPNT juga bisa mereka menjual telur, beras, dan produk lainnya, mereka dapat laba juga. Dan kemudian insentif diharapkan sebetulnya, tapi sama sekarang belum, gaji. Itu dulu di negara lain juga ada, tapi negara kita tidak ada. Nah, itu mungkin bisa diberikan insentif dengan pendidikan atau training. Kami sudah minta beberapa tempat. Pemda ikut mendukung, bukan hanya banknya yang susah payah mendidik agennya, terutama yang dari Kube, yang orang-orang benar-benar tidak tahu apa-apa, Pemda ikut mendukung. Nah, itu termasuk insentif juga. Isu kedua, mengenai biaya pengelolaan jaringan agen yang tinggi, sampai sekarang memang masih ada, tapi perlu kreativitas dari bank-banknya, bagaimana mereka caranya supaya paling mudah sesuai dengan corporate culture masing-masing. Ada yang mengawasi agen itu secara branch, di setiap branch itu berkewajiban mengawasi, tapi ada juga yang secara terpusat, jadi pakai area, kayak sistem Coca-Cola lah, bikin regional area, ya gitu. Nah, ini bisa diselesaikan oleh bank sendiri. Kalau isu ketiga, menghambatan regulasi untuk merekrut dan mengoptimasi jaringan yang sudah ada, saya rasa tidak ada. Tergantung dari mana IT risk management dan pelaksanaan aku PPT di masing-masing bank. Itu bukan isu. Kalau isu keempat, tidak aktifan dalam melakukan promosi dan produktivitas agen yang rendah, dari tadi Mas Riki banyak menyebutkan, dan ini memang kami sudah bicarakan banyak. Dulu saya pernah ke Kemenko Perekonomian, ke Pak Is, sebelum ada DNKI, sudah minta bahwa seharusnya secara nasional, dan kita sudah diskusikan di level waktu di DPNP, Mendagri, kemudian berbagai dirjen di Kemenkeu, memang perlu yang namanya campaign nasional. Yang tadi saya katakan, lihat, baca, itu dulu aja. Belum memikirkan, kalau orang belum tahu yang namanya ada tabungan, mereka tidak mempunyai keinginan. Pasti mereka taruh di bantal. Nah, tapi kalau misalnya sudah ada, entah testimonis yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, itu pasti punya keinginan. Nah, ini sekarang sudah membaik. DNKI banyak bikin kegiatan, saya sudah pernah lihat. Bank juga banyak bikin kegiatan di alun-alun. Yang tadi saya bilang, kalau once hit, kemudian akan ditindakan cuti. Dengan agennya sendiri, mereka punya modul-modul untuk mendidik. Kemudian kerjasama itu cukup penting, karena misalnya kalau di depan agen sudah taruh nama Laku Pandai misalnya, atau LKD, bisa melayani ini itu. Tapi kemudian tidak didukung dengan transaksi yang bisa dilakukan, seperti halnya ada Jakarta Bagus tuh, yang Jakarta dengan KJP-nya, semua warung-warung yang jual bisa pakai KJP,
bahkan ditulis tabungan Bank DKI, bisa pakai kartu Bank DKI, itu amat mendukung. Jadi kegiatan dilakukan untuk program pemerintah, seperti misalnya dari Kemendesa, untuk di desa nih, mereka bikin namanya PRUDES, Produk Unggulan Desa, itu juga mengikut sertakan orang mau melakukan transaksi nanti menggunakan tabungan yang digital tadi. Seperti begitu. Baik. Demikian, Pak. Terima kasih Ibu Ida, dan terima kasih baik juga Pak Riki untuk dan Ibu Ida untuk respons yang sangat mencerahkan. Kelihatannya sudah banyak yang sudah dilakukan, namun masih banyak lagi yang bisa kita coba lakukan untuk memperluas inklusi keuangan ini. Beberapa poin yang saya dapat adalah bahwa proses pengembangan ini harus sangat consumer-centric, dan juga pentingnya strategi kampanye. Dan mungkin ini juga memicu banyak lagi penelitian-penelitian atau proyek-proyek untuk mencoba memahami apa sebenarnya yang efektif ke depan. Dengan ini saya serahkan kembali waktunya ke Crystal untuk acara. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kami tidak bisa mengadakan sesi Q&A secara langsung. Namun pertanyaan yang sudah dikirimkan melalui Menti akan kami jawab melalui email. Terima kasih banyak untuk Ibu Alison Duncan dan Bapak Jauhari Sitorus yang telah membuka acara pagi hari ini. Juga terima kasih banyak kepada Dr. Simone Shainer, Ibu Ida Rumondang, Bapak Riki Satria, dan Bapak Arya Gaduh atas diskusinya. Kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu dan Bapak peserta webinar atas semangat dan antusiasmenya pada diskusi pagi hari ini. Kami berharap diskusi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Materi presentasi dari webinar ini dapat diunduh pada tautan yang tersedia pada chat room. Jika Ibu dan Bapak ingin mengetahui lebih lanjut mengenai JPAL Asia Tenggara, Ibu dan Bapak dapat membuka website kami dengan alamat povertyactionlab.org/sea. Kami mohon kesediaan Ibu dan Bapak untuk mengisi survei tanggapan singkat yang akan muncul saat Ibu dan Bapak meninggalkan Zoom meeting. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas perhatian Ibu dan Bapak. Kami juga mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan acara hari ini. Semoga kita dapat berjumpa kembali di lain kesempatan. Saya Krista Setiobudi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.